tahun 2016. Jadi petasan Spetus ini dibuat kurang lebih 5 tahun yang lalu. Kondisinya sekarang seperti ini. Eksperimen, apakah sambungannya ini masih kuat? Apakah patah atau rotol? Kita agak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, kali ini saya akan eksperimen petasan Spetus yang dibuat pada tahun 2016. Seperti ini. Kalau nggak percaya, kita lihat video ini dulu. Nah guys, ini foto-foto zaman dulu. Ini difoto menggunakan aplikasi Chimera. Kita lihat. Ini zaman-zamannya BBM. Nah, ini kita foto tahun berapa, coba kita lihat. Nah, ini difoto tepatnya pada tanggal 15 bulan 5 tahun 2016. Jadi, petasan Spetus ini dibuat kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dan nanti kita akan nyalakan apakah masih bisa berfungsi, kita lihat reaksinya. Itu Spetusnya. Kita ambil dulu ya. Apakah masih berfungsi? Kita lihat. Kita coba kelistrikannya dulu. Masih guys. Mantap. Tuh. Sekarang kita review. Ini dibuat pada tahun 2016. Kondisinya sekarang seperti ini. Ini terbuat dari ini kaleng bekas. Ini gambarnya mobil. Gak roh aku guys. Iki oli rantai. Iki pelumas yo Iki yo oli rantai. Iki hit nyamuk. Ini jumlahnya ono 1, 2 hit panjang. 3, 4, 5, 6, 7 7 kaleng sing loro dawa-dawa iki. Nanti kita coba apakah bisa berfungsi. Ini apa ini? Cetekan kelistrikan buat menyalakan. Ini terbuat dari saklar kompor. Ini dari sini listriknya masuk ke dalam sini. Dan kabel ini satunya ini yang min masuk ke dalam lewat sini. Nanti kita semprot pakai Spetus, ses, kita tutup. Setelah itu kita nyalakan. Duwer, apakah bisa berfungsi? Udah berusia 60 tahun. Kita eksperimen, apakah sambungannya ini masih kuat? Apakah nanti pasti eksperimen? Apakah patah atau rotol? Kita agak tahu. Kita lihat saja, guys. Oke, kita menyalakannya di sawah, guys. Jauh dari pemukiman. Supaya tidak mengganggu yang sedang beribadah puasa. Buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, semangat puasanya, jangan sampai bolong. Yuk kita lihat videonya langsung saja. Cekidot. Sekarang kita nyalakan. Kita lihat reaksinya. Ini Spetus. Kita coba percobaan yang pertama. Kita isi 5 semprot sebagai pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita kocok dulu. Wis goyang, guys. Matanya perotol loh. Peti aku, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Anget. Peti aku, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Anget. Langsung anget, guys. Kita itu pemanasan. Kita coba percobaan yang kedua. Kita isi 10 semprotan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah. Bengi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah. Bengi, guys.
Cek mantep guys. Wow. Usia 5 tahun. Masa lah gue pengku. Sekarang kita coba nembak godong. Kita isi 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan kita tembak ini coba. Wedi aku guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ji. Ro. Lu. Bismillahirrahmanirrahim. Ji. Ro. Lu. Wah. Bengi guys. Masalah suara nih, mantap. Kita coba eksperimen kedua. Kita isi 10 semprot lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita arahkan tembak ke daun. Bismillahirrahmanirrahim. Ambiar. Tapi gak banter guys. Hunter sing pertama. Kita eksperimen tembakan ke daun jati garing. Taruh sini. Wis pokok ngono. Wis singkirin sih. Kita eksperimen terakhir kali. Bagaimana reaksinya? Kita hitung 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 bonus. Piye iki posisiku? Dia aku, guys. Dia aku, guys. Kita tembak. Bagaimana reaksinya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wow. Bening guys. Bening. Kita coba sekali lagi. Bu. Kita coba lagi. 1 2 3. Hu. Ambiar guys, sip, mantap skui. Cukup sini saja videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.